Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Jakarta, Rabu 8 November, mengakui keberanian Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asyidiki, karena telah mencopot Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahkan putusan MK-MK tersebut di luar dugaan dirinya, yang mengira hanya akan menjatuhkan skor selama 6 bulan kepada adik ipar Presiden Joko Widodo itu. Bagus, oh bagus, saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK-MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Satu itu kan maknanya. Bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Tapi kalau diberhentikan dari jabatan dan dengan hormat pula, itu tidak bisa naik banding. Sanksi pemberhentian terhadap Anwar Usman membuatnya tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Anwar juga tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilu. Dari Jakarta, Afra Ogesti, Pradana Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.